Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Rajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan tes aplikasi preload ya. Dan ini untuk manajemen RAM. Dan kita tes di Redmi Note 5 Wired di Android 12 ya. Di preload ini nggak perlu akses root. Dan kalau kalian sudah install root atau tidak, ini tetap bisa dipakai ya. Kecuali mungkin kalian kombinasi dengan FDAI ya. Kalau FDAI mungkin harus ada akses magisnya atau root ya. Tapi sementara ini aman tanpa root ataupun nggak ada akses magis. Dan sebelum terlanjut video ini, kita intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat update dari preload APK ya. Dan di sini preload APK-nya ada versi terbaru di 4.1. Dan preload ini cocok buat di device atau HP yang RAM-nya gede ya. Jadi biar manajemen RAM-nya makin bagus ya, nggak terlalu banyak kemakan. Tapi kita tesnya di HP Redmi Note 5 saya nih. Tes di sini ya. Dan preload APK ini nggak harus ada magis ya sebenarnya, nggak perlu akses magis, tinggal install kayak aplikasi biasa. Berbeda dengan FDAI ya, dia minta akses magis, tapi kebetulan kita juga sudah pasang magis di sini, cuma nggak masalah ya. Jadi mau pasang atau nggak tetap bisa. Oke, dan kita tinggal install seperti biasa ya aplikasi preloadnya. Dan sebelum itu kita tes rolling test aja ya. Sebelum kita tes anunya, setelah kita aktifin preloadnya. Oke, dan kita udah kelar. Kita tes 1 menit ya, dan kita buka aplikasi preloadnya. Di sini diminta akses karena kita ada root ya, tapi kalau nggak ada nggak masalah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini ada FDAI, cuma kita nggak usah pakai FDAI ya. Oke, ini dia preload RAM-nya. Jadi kalian bisa pasang beberapa ini ya, tanpa root access bisa. Dan kalau mau cari file dalam ini bisa ya, ataupun kalian cari apa namanya aplikasinya, aplikasi game-nya atau apalah ya, bebas lah. RAM-nya lumayan, jadi agak sedikit lega ya. Dan kalau mau digabung sama FDAI juga bisa guys, kalau kalian mau gabungan. Kita coba hilangkan aksesnya. Kita coba hilangkan aksesnya preload. Kita buka. Ini tetap bisa ya, tetap aktif dah guys. Jadi
ada akses magis ataupun tidak, ini tetap bisa terbuka, jadi kalian nggak perlu harus root ya. Oke guys, dan ini masih aman ya. Kita bisa tes di PUBG Mobile juga. Kita tes bentar.